Hai buat kalian yang sedang ngerjain skripsi, kembali lagi di channel yang akan membantumu menyelesaikan skripsimu. Dimana lagi kalau bukan di channel Ilman Muda. Pada video kali ini Ilman Muda akan membahas terkait contoh-contoh judul skripsi jurusan psikologi. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja contohnya, tetap saksikan yang satu ini. Sebelumnya mari kita review dulu ya untuk jurusan psikologi. Jurusan psikologi ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mental, pikiran, dan perilaku manusia. Program studi ini juga meneliti alur pemikiran dan alasan dibalik perilaku dan tindakan manusia. Lalu ya, untuk kalian yang kuliah di jurusan ini ada beberapa mata kuliah yang pernah kalian ampuh ya, seperti rentang pengembangan manusia, teori-teori kepribadian, psikologi sosial, psikodiagnostik, kode etik, psikologi, dan sebagainya. Oke, langsung saja ya untuk judulnya. Yang pertama, tentang pengaruh harapan terhadap subjektif well-being pada mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Lalu contoh judul yang kedua, pengaruh persepsi keadilan organisasi terhadap intensi turnover pada karyawan generasi Y di sektor hospitali. Lalu contoh judul yang ketiga, terkait hubungan perilaku bullying dan empati pada remaja usia akhir yang berstatus sebagai senior. Lalu contoh judul yang keempat, tentang pengaruh religiusitas dan konsep diri terhadap kesadaran diri pada wanita pengguna khimar. Selanjutnya, contoh yang kelima, ada keterkaitan antara personality dengan responsibility calon legislatif tahun 2019. Lalu contoh judul yang keenam, terkait perbedaan work engagement guru pendidikan anak usia dini ditinjau tingkat pendidikan D2 PGTK dan sekolah menengah atas atau SMA. Selanjutnya, contoh yang ketujuh, yaitu hubungan self-esteem dan fear of missing out pada pengguna media sosial. Lalu yang kedelapan, pengaruh konsep diri dan sabar terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki anak. Lalu yang kesembilan, ada pengaruh dukungan sosial terhadap kelekatan orang tua pada anak berkebutuhan khusus. Contoh yang ke-10, benarkah agreeableness dan extraversion mempengaruhi kesehatan mental? Skripsi ini adalah studi kasus pada volunteer. Lalu contoh judul yang ke-11, terkait hubungan dukungan sosial terhadap locus of control pada pelaku diet di masa dewasa. Lalu contoh yang ke-12, tentang pengaruh syukur attachment terhadap kemandirian anak yang dititipkan di daycare. Lalu contoh judul yang ke-13, tentang pengaruh modal psikologi terhadap peak performance pada atlet difabel. Lalu contoh yang ke-14, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan modal psikologis terhadap orientasi kewirausahaan pada wirausaha. Lalu contoh judul yang ke-15, yaitu hubungan antara perilaku konsumtif dan kebahagiaan pada wanita karir. Lalu contoh judul yang ke-16, kecenderungan perilaku temperantrum ditinjau dari kelekatan aman ibu bekerja yang menitipkan anak di daycare. Lalu selanjutnya contoh judul yang ke-17, pengaruh parental differential treatment terhadap academic confidence pada anak remaja. Lalu contoh judul yang ke-18, yaitu pengaruh antara self-consciousness dan social withdrawal motivation terhadap sinus pada dewasa awal pengguna Instagram. Selanjutnya, contoh judul yang ke-19, hubungan antara nilai dasar individu dengan sikap toleransi antar etnis. Lalu contoh yang ke-20, pengaruh cyberbullying terhadap self-confidence penulis dalam aplikasi Wattpad. Lalu contoh judul yang ke-21, tentang pengaruh multikultural personality terhadap toleransi pada mahasiswa. Selanjutnya, contoh judul yang ke-22, pengaruh kearifan terhadap risk-taking behavior pada mahasiswa perokok di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lalu contoh judul yang ke-23, hubungan self-efficacy dengan toleransi
keberagaman antar etnis. Lalu yang ke-24 ada investigasi trait conscientiousness terhadap grit dalam mempelajari bahasa Korea. Lalu contoh judul yang ke-25, pengaruh celebrity endorser terhadap impulse buying konsumen online shop. Nah, lalu contoh judul yang ke-26 ada hubungan antara penerimaan diri dengan kesiapan mental kerja pada mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, contoh judul yang ke-27, hubungan parental involvement dengan student engagement terhadap remaja di sekolah menengah pertama. Lalu contoh judul yang ke-28, yaitu hubungan antara kontrol diri dengan kearifan di kalangan remaja yang merokok. Lalu contoh judul yang ke-29, yaitu hubungan commuting stress dengan keterikatan kerja pada karyawan. Lalu contoh judul yang ke-30, pengaruh pembelian impulsif terhadap penyesalan pasca belanja pada konsumen remaja yang berbelanja online. Selanjutnya contoh ke-31, pengaruh psikologikal maltreatment terhadap self-compassion pada remaja. Contoh judul yang ke-32, hubungan antara tanggung jawab sosial dengan perilaku agresif pada penumpang komuter lain gerbong wanita di jam kerja. Contoh judul selanjutnya ke-33, pengaruh Islamic parenting terhadap kemandirian remaja di asrama. Lalu yang ke-34, tentang hubungan tipe kepribadian Big Five dengan tanggung jawab sosial pada generasi Z. Lalu contoh yang ke-35, pengaruh kepuasan hidup dan kebahagiaan terhadap toleransi keberagaman. Lalu contoh yang ke-36, hubungan antara dimensi antara spiritualitas terhadap rasa kepedulian terkhusus pada kepedulian lingkungan. Selanjutnya contoh yang ke-37, ada pengaruh nilai nasional terhadap perilaku apatisme politik di kalangan remaja. Contoh judul ke-38, yaitu hubungan kearifan dan perilaku prososial pada remaja yang aktif di Karang Taruna. Contoh judul selanjutnya ke-39, ada hubungan sabar dengan obedience terhadap peraturan sekolah. Lalu judul ke-40, hubungan antara religiusitas dengan kecemasan menghadapi ujian pada siswa sekolah menengah atas. Lalu contoh judul yang ke-41, terkait pengaruh Islamic parenting dan self-esteem terhadap perilaku agresi remaja awal. Lalu ke-42, hubungan fungsi keluarga dan kontrol diri pada ibu-ibu majelis pengajian di Kecamatan Tiga Raksa. Lalu contoh judul yang ke-43, yaitu pengaruh Islamic parenting pada self-control anak SMP. 44, dapatkah intimasi dan kematangan emosi mempengaruhi kebahagiaan perkawinan pada suami istri long distance relationship? Nah, lalu contoh judul yang ke-45, pengaruh kepemimpinan transformasional dan sabar terhadap komitmen guru. Lalu contoh yang ke-46, kematangan emosi, resolusi konflik dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan pernikahan pada usia dewasa awal. Selanjutnya contoh judul yang ke-47, pengaruh kepemimpinan profetik terhadap OCB pada pegawai pemerintah. Lanjutnya ke-48, pengaruh sabar terhadap konformitas norma feminisme klasik pada wanita dewasa awal dan tengah. Selanjutnya contoh judul yang ke-49, ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap self body image. Lalu contoh judul yang terakhir ya, yang ke-50, terkait hubungan kepemimpinan profetik dengan perilaku kerja kontraproduktif pada pegawai negeri sipil atau PNS di pemerintah Kota Bekasi. Nah, bagaimana sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan psikologi yang ada 50 contoh judul. Nah, lumayan banyak kan? Semoga dari 50 judul tadi ada yang bisa menginspirasi kalian untuk segera menyelesaikan skripsinya.
Oke, kalau kalian suka dengan channel Ilman Muda, silakan support kami dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya. Dan terus nantikan video-video kami selanjutnya. Cukup sekian dari Ayam, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Lalu untuk judul yang keenam, tentang perbedaan work and vector. Semoga dari 50 judul tadi ada yang menginspirasi, ada yang meng... Lalu contoh judul yang ke-13, pengaruh